Assalamualaikum dan selamat pagi. Foto kamu. Okey, assalamualaikum guys. Apa khabar semua? Dan semoga semua dalam keadaan sihat-sihat selalu. Okey, hari ni memandangkan video semalam aku pada bagi tahu lampu dia macam tinggi sikit. So, hari ni aku datang sekejap lah. So, nak adjust sikit. Bagi lampu dia ke bawah sikit lah. Sebab aku tak sure lah kalau korang ada masalah. Lampu Zifat. Zifat lagi. Zipat. Tak kira memarah aku. Lampu Zipat ada masalah dia tembok atas sangat. Ha, so, ni aku adjust lah bagi dia ke bawah sikit. Sebab apa kalau ikutkan semalam aku test. Memang lampu dia agak tinggi lah. Ha, bila buka lampu tinggi, dia lagi tinggi. So kita bagi dia rendah sikit lah. Okay. Alright, kita testing ah. Okay, mic okay lah. Alright, assalamualaikum guys. Apa khabar semua? Dan semoga semua keadaan yang sihat-sihat selalu. Alright. Okay, so ni ialah first percubaan aku nak try. Ah, ni menggunakan Insta360 ONE R. Sebagai helmet untuk helmet lah, sebagai kamera untuk buat motor vlog. Ni aku try guna. Tak tahu lah view macam mana, tapi tengok kalau ada sound kita masukkan sound. Kita kita publish video bukan masukkan sound. Kalau tak ada sound aku memang buat subtitle lah kot. Sebab aku dulu ada isu dengan kamera ni. Kamera ni aku jadikan kamera buat, orang kata apa, buat footage je, buat b-roll je. Aku dah lama tak gunakan dia sebagai action cam. Sebab apa, dia punya sound dia memang sangat-sangat teruk lah. So nak tengok yang ni sound dia okey ke tak okey. Kalau okey, kita boleh buat sebagai helmet. Helmet lagi, kita boleh buat sebagai kamera motor vlog. Okay, sebenarnya aku tadi nak test ni. Hari ni nanti nak test sambil-sambil nak ke YN. Ni pun cuma hujan ni, tengok cara ni. Dia mendung-mendung nak hujan. Entahlah. So katanya ni Noh pun dia nak prepare motor dia. So kepada siapa yang tahu, aku rasa aku dah publish dekat community dengan Insta aku. Hari Ahad 12 hari bulan 7 kami ada ride. So video ni keluar, aku tak tahu bila keluar kan. Kumpul-kumpul keluar lewat. Yalah, shooting dulu, nak kena edit dulu kan. So nanti maybe aku akan bawa Y15 kot kali ni punya ride. Sebab RS ada 2 kali lah naik kena jerai. So aku bawa motor ni lah. So aku harapkan kamera ni dia dapat tangkap sound yang cantik lah. Jangan apa, jangan sound pecah-pecah sudah. Tapi kalau ikutkan dia punya adapter pun dah ada lah. Mic adapter dia kecil je. Entahlah, tak apalah. Tengok macam mana. Jom kita tengok Noh pula. Ui, buka sikit lah. Hai kau Noh. Oi, buka sikit kan ni. Ana. Buka ni kan separuh lah ni. Dua orang. Dua orang ah. Oh, betul lah cuti kan. Ni Noh baru berkesempatan nak buat motor dia. Okey Mizan. Ha, betul. Keluar tak sampai 2 hari kot nak buat terus kan. So kita tunjuk sikit kan ni rim depan dia. Cuba teka saiz tayar depan dan saiz apa. Komen dulu, aku bagi dalam 10 saat. 9 8 7 6 5 4 3 2 1. Okay, komen lah, komen lah. 10 saat. So yang ni tayar depan dia pakai saiz 110. Yang dia tengah pasang tu tayar belakang. Okey, tayar belakang cuba teka saiz apa pula geng. Komen. 10 saat dari sekarang. Noh tukar arm ke Noh?
Oh, no pertukaran kita. Oh, size 1.4 weh, ALS. Engine standard. Lagi? Body semua standard, ECU semua standard. ECU standard semua standard. Okey geng, ECU standard, engine standard, tukar tayar je. Tayar je kan? Tayar saja. Tayar arm. Tayar arm lagi? Rantai, rantai pakai ni lagi ah. Rantai 415. Rantai apa 415? U-ring. Oh, low weight geng. Pakai U-ring geng. Ya, bila pakai U-ring ya? Ayat dah pakai O-ring kan? Sedap. Sedap. Ayat sedap weh. No. Baru sedap no, ayat kata baru best O-ring primary gear. Baru jelingan. Woi, no saya tak tayar ni semua tayar lap ni. Habis bensin. Besok kita kalah. Kena apa? Kena siap kata masih air. Oi, ayat tayar baru kan? Tonyoh eh. Saya pergi tonyoh. Aku harap esok Y aku tak buat masalah. Record Noh naik Y dia, naik guna cerai turun. Ada seram. Aku harap esok tak ada masalah. Sebab aku first time lah nak naik Y. Betul-betul lepas siap spek 57. Ni first time nak naik Y apa guna cerai. Pressure juga tu enjin. Okay. Terus lagi tengok Noh nak pasang arm apa pula. Alright. Okay geng, Noh nak jual tayar standard. Siapa peminat nak beli tayar standard RS, boleh PM Noh. Rim tak jual, jual tayar saja. Kalau peminat tayar standard, boleh PM Noh. Tayar lah. Alright. Kak Yat nak beli Yat? Ha? Nak beli? Tak boleh. Ha? Tak masuk eh. Tayar standard, aku nak jual 2 hati. Noh satu, aku satu. Aku tukang cakap, aku dapat satu. Tukar promo dapat satu. Yang owner macam mana dapat satu? So total semua 3 hati kan? Oh 3 hati? Hahaha. Okay, macam biasa Noh akan buat balancing lah untuk tayar ni. Ni tayar brand Shinko lah. Brand Shinko. Yang ni Yat, yang ni PNP RS Noh. Dia 6 bilah tu, 2, 3, 4, 5, 6. Ni suruh aku pergi Kelantan. Bila 2, 3, 4, aku macam lebih nak bawah, nak bawah. Okay geng, ni dia. Ni bukan motor aku lah. Ni motor, nanti motor bensin nak naik ni. So motor ni pun katanya akan ditukar juga rim kot, rim dengan tayar kot. Noh tengah ada memproses motor dia. Tengoklah ada, kalau sempat aku tengok Noh pasang siap arm semua. Kalau tidak, esok lah kita sambung video nanti. Macam mana Yat? 1.4 tu tayar. Tayar saya 1.4 tu. Tak minat ke? Minat. Depan, tayar depan dia pakai tayar belakang kita punya size tau. Oh, Noh sedap kan. Ni bos pocket lah. Noh, forest kau? Noh, forest. Tukar forest. Dia tukar forest. Lah weh, hampir bisik kat tengah dia. Noh tayar tukar forest Noh. Kita santai lah esok. Akan tak ada tu. Tongkat bang. Mesti sangkut je aku. Confirm sangkut je aku. Tongkat tengah confirm bang. Confirm, tongkat tengah confirm sangkut. Dijamin. Tapi ni tayar pun dah besar lah kan. Tak perlu lah. Tayar dah besar lah. Okay, jom Baban sambung lah. Okay geng. Buat ekor. Try tengok. Ada ngam ke tak ada ngam. Arm footrest. Tayar Wycock tu kan? Itu sah. Signal. Okay, lepas tu steady, esok kita ride. Alah, dah. Ni, batu tarik ni. Ui, oh magnet lah. Ui. Ui. Barang ni lah, kaiting lah. Ni kalau buka Y, cun lah geng. Keluar kedai tepung apa-apa pun tak jalan lagi.
Hang buat apa no? Buat fitness. Ha? Buat fitness. Ai no, motor tayar baru, mileage tak jalan lagi dah tebuk-tebuk no. Biasalah, korek kan. Korek, hang buat signal. Oh, so sini? Taklah, sini nombor plate. Sini nombor plate. Lain macam saya tak komen. Betul lah. Ada orang pernah bagi tahu aku, motor customer dia macam ni. Ah, meter motor pemen dia lagi bawah. Maksudnya motor pemen lagi laju. So betul lah, betul lah. Kita Noh ni dia dah beli ADS, so aku rasa ADS dia mesti lagi laju ni. Betul Noh? Ah, okay. Kalau Noh kata tak ada lah, maksudnya motor aku lagi laju cik. Terima kasih Noh. Baru tu ni. Go garang kau. Oh, ADS V2 buang ekor. Huhu. Ada boleh sengit sebelah. Betul lah Noh kata buat motor orang punya lawa motor dia. Noh, ejah bagi lawa sikit Noh. Tengok, sini banyak, sini sikit lah. Sikit lah Noh, tak apa, tak apa. Bisa diatur. Geram. Tebuk lagi lah, tebuk lagi. Jumpa dia apa? Jumpa Noh lah. Ini ada cerita lawak sikit kat Noh. Aku pelik dah. Aku datang kan. Kenapa bengkel apa buka sekerat kata ya? Tutup ke? Okay, lepas tu aku tanyalah Benson kan. Entah Benson kata apa. Kami main ni main nak buat motor Noh sebab esok nak ride. Kan, nak buat motor Noh, nak tukar GTB lah apalah kan. Lepas tu motor aku pun nak tukar tayar, macam kata. Buka, tiba-tiba customer mai. Penuh pula customer, dia kata. Tengok, mana ni nak buka kedai, ni cuti. Kalau ikutkan ya, masa aku shoot ni, hari ni, ada cuti ni. So, kebanyakan kedai akan tutup lah operasi kan. So, dia pun ni macam buka bengkel nak buat motor mereka lah sebab esok ride. So, hari ni kita panaskan enjin Y15. Sebab esok pun nak ride. So kita panaskan engine dulu lah. Tengok, harap-harap cun-cunnya. So aku rasa testing untuk Y ni untuk ride esok agak special. Sebabnya kita akan test naik gunung jerai. Lepas aku siap spek ni, aku tak pernah naik lagi, orang kata apa, gunung jerai ke ataupun ride tempat-tempat yang extreme lah, senang kata. Aku banyak ride jalan-jalan biasa, balik pulau. So tak tahu kau apa enjin macam mana. So kita akan pressure sikit enjin ni besok, tengok macam mana. Harap-harap enjin ni ok lah. Sebab apa, spek 57 dom ni ialah spek paling kuaka kali. Dia kena buat cun-cun. Kalau buat tak cun, sebab tu kalau siapa yang pernah whatsapp aku apa, aku akan recommend dia orang buat untuk spek 57 piston semi dom. Jangan buat piston dom, dom memang sikit kepala. Allah Allah. Okay, geng. So aku harap sound daripada Insta360 ni terbaik. Kalau terbaik, kita akan teruskan on board. Aku tengok dia punya view lawa ke tak lawa. Okay, aku rasa sampai setakat aku video kontrol ini. Terima kasih kerana menonton. Dan seperti biasa, jangan lupa like, comment, share dan juga subscribe. Alright, jumpa semua di next video. Assalamualaikum.